Semua juga mau buat. Hah? Semua mau buat prakarya juga? Emangnya semua juga suka buat prakarya? Bukannya semua sukanya makan. Nanti jangan-jangan kertasnya malah dimakan. Gimana sih? Semua kan juga mau belajar bikin prakarya. Semua mau belajar ya? Biar saja, Kit. Biar semua juga bisa buat prakarya. Iya deh. Ambil saja guntingnya. Lihat saja. Semua juga bisa. Cepat, semua. Kids mau pakai guntingnya. Baru dipakai sebentar, sudah disuruh balikin. Tapi cepat ya, Kids juga mau pakai. Tapi Sumo, kita lemnya ya. Sumo kan juga mau nempel. Kapan pula makanya, bah? Hah? Sumo juga mau nempel? Memangnya kertasnya sudah digunting? Digunting dulu kertasnya, baru ditempel. Iya, Sumo udah tahu. Pokoknya, Sumo bisa deh. Ya sudah. Ambil saja itu di atas meja. Tapi jangan dihabisin ya. Iya, Sumo. Jangan dihabisin ya. Tenang saja. Sumo cuma minta sedikit kok. Iya, Bunyi Happy sudah mau jadi nih. Sumo, mana lemnya? Kids mau pakai lagi nih. Sumo, kok diam saja? Mana lemnya? Hehehe, maaf ya, Kid. Lemnya sudah... Mana lemnya? Jangan-jangan dimakan ya? Enggak. Masa lem dimakan sih? Terus di mana lemnya? Hehehe. Maaf ya. Lemnya sudah habis. Sorry ya, Kit. Hah? Lemnya sudah habis? Tadi kan Kit sudah bilang. Jangan dihabiskan. Sumo gimana sih? Iya nih. Sumo, gimana sih? Tapi kan tinggal menempel sedikit lagi. Sumo payah. Sumo kan sudah minta maaf kok. Kita Nebi marah sih. Sumo cuma pakai lemnya sedikit. Masa cuma pakai sedikit sudah habis? Jangan-jangan dibawa pulang ya? Itu lihat, Sumo pakai ngelem kertas itu. Enak aja mau dibawa pulang. Memangnya Sumo pencuri. Masa buat ngelem kertas sedikit saja pakai lem banyak sekali? Sumo boros. Dasar Kit pelit. Apa? Sumo bilang Kit pelit. Kalau gitu, sini kertasnya. Enggak. Sumo mau bawa pulang. Sini. Jangan merebut, nanti sobek. Ya, benar kan jadi robek? Sumo sih. Kok Sumo sih yang disalahin? Kan Kit yang narik. Dasar kalian berdua payah. Sudah deh. Sumo gak mau main sama kalian. Sumo sebel. Sumo mau main sendiri. Ya, kertas bagus-bagus jadi robek deh. Iya ya, Sumo sih. Hah? Ternyata ada peta. Wah, benar. Ini peta harta karun. Tapi ada peringatan. Awas, jangan tertarik pada pohon buah merah. Karena kalau buahnya dimakan, akan menyebabkan banyak kekacauan. Sumo melangkah ke depan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesudah itu, apa ya? Coba Sumo lihat lagi. Suruh mundur 7 langkah. Jangan-jangan ini ngerjain Sumo. Gak apa-apa. Sumo mundur saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasti di sini. Kok balik lagi ke tempat yang tadi? Coba baca lagi . Habis itu melompat 2 kali. Terus membungkukkan badan. Peta yang aneh. Sumo lompat. 1, 2. Kok gak ada juga? Lompat lagi . 1, 2,
Satu, dua. Kok gak ketemu juga? Gimana sih harta karunnya? Jangan-jangan tadi semua salah ya. Kalau begitu, pulang lagi. Tapi semua capek. Semua istirahat dulu deh. Di bawah pohon itu, siapa tahu dengan tidur semua bisa ketemu harta karunnya. Tadi pohon ini kan gak ada buahnya. Kok tiba-tiba banyak buahnya ya? Wah, buahnya banyak dan matang-matang. Cuma jadi laba nih. Pasti buah itu enak sekali. Warnanya saja merah. Sedap. Asik. Semua bisa makan. Semua mau ambil. Tapi gimana cara mengambilnya ya? Aduh, semua sudah lapar, haus. Gimana ya? Oh, semua coba manjat aja deh. Coba, satu, dua. Ya, jatuh deh. Gimana ya? Minta tolong siapa? Coba ada Mondi. Semua bisa minta tolong dia. Coba semua tenang saja deh. Tapi harus dengan sekuat tenaga. Semua ambil ancang-ancang dulu. Satu, dua, tiga. Kok gak ada yang jatuh? Pasti semua kurang kuat. Coba sekali lagi . Satu, dua, tiga. Ya, ada yang jatuh. Asik. Buah yang matang lagi yang jatuh. Pasti enak. Semua makan Nyam 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 nyam. Aduh, kok kepala semua jadi pusing. Aduh. Semua jadi raksasa. Semua jadi besar. Siapa yang berani sama Sumo? Siapa yang berani marahin Sumo? Happy Kid. Ya, mereka sudah marahin Sumo. Awas semua mau kesana. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Bye.
halo adik-adik. Masih bersama dengan Katalia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Aduh, ada gempa Happy. Kids, Happy takut. Kids juga takut. Gempa bumi ya? Iya nih Kids, gempa lagi. Ayo Kids, kita pergi dari sini. Ayo Happy, tapi aduh gempa lagi. Kids, ada suara. Hai, Kids, Happy. Kalian sudah berani memarahin aku tadi. Happy, kenapa semua jadi raksasa? Happy takut. Sepertinya semua marah sama kita. Happy, dia menuju ke sini. Jangan-jangan dia mau menginjak kita gara-gara tadi kita marahi. Sumo, jangan. Kami tadi gak sengaja marahin Sumo. Sumo gak peduli. Tadi kalian sudah bikin Sumo kesal. Lihat sekarang, Sumo sudah jadi besar. Kalian tidak bisa marahin Sumo lagi. Ampun Sumo, kami jangan diinjak. Maaf deh Sumo. Iya Sumo, jangan marah sama kami Sumo. Sumo gak peduli. Kalian sudah bikin Sumo kesal. Sumo, Kids minta maaf deh. Sumo gak peduli. Sumo marah nih. Ayo Kids, kita kabur. Sumo gak peduli. Sumo mau hancurkan rumah Kids. Sumo, jangan. Nanti kalau rumah Kids hancur, Kids tinggal di mana? Kids. Happy, jangan pingsan. Gimana ini? Sumo, jangan. Aku Sumo yang hebat. Sumo, jangan Sumo. Kids mau pingsan juga. Belum diapa-apain, kalian sudah pingsan. Sumo kok, rumah Holy kamu hancurin? Sabar Sumo, jangan marah-marah. Tenang Sumo, tenang. Aduh, gimana ya bikin Sumo tenang? Oh iya, Holy ngomong saja deh. Thank you.
Gak baik marah-marah itu. Kalau Sumo marah-marah, bisa merugikan orang lain. Hahaha, Sumo gak peduli. Sumo pokoknya marah sama Kim. Sumo, gak baik marah-marah. Apalagi sampai menghancurkan rumah begitu. Pali, gak usah ikut campur deh. Hahaha, tadi Kim sudah rusak prakarya Sumo. Sekarang Sumo mau hancurin rumah Kim. Hahaha. Aduh, kok Holly yang kena? Padahal kan Holly baik sama Sumo. Aduh, apa yang sudah Sumo lakukan? Sumo jahat sekali sama Holly. Aduh, Holly, Holly. Holly, kamu gak apa-apa kan? Holly, jangan mati Holly. Holly, bangun. Holly, gak apa-apa. Tapi Sumo jangan marah-marah lagi ya. Kalau Sumo marah, bisa merugikan orang lain. Iya Holly, Sumo janji gak akan marah-marah. Holly, Sumo minta maaf ya. Holly sudah baik sama Sumo, tapi malah Sumo pukul. Sumo, pokoknya Holly senang kalau Sumo gak akan marah-marah lagi. Janji ya Sumo. Holly, 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 jangan mati Holly, Holly, maafin Sumo ya. Ternyata Sumo cuma mimpi. Sumo kira tadi beneran. Aduh, gawat kalau sampai benar terjadi. Bisa gawat. Sumo pasti sudah jadi orang terjahat di dunia. Masa Sumo merusak rumah dan memukul teman sendiri? Apalagi dia teman yang baik sama Sumo. Ternyata gak boleh simpan dendam ya. Gak boleh marah-marah. Nanti bisa merugikan orang lain. Bahkan bisa terbawa dalam mimpi. Ih, serem. Kalau begitu, Sumo harus bertemu sama Happy dan kita. Sumo mau baikan sama mereka. Sumo harus minta maaf sama mereka. Padahal mereka kan baik, mau ajak Sumo bikin prakarya. Sudah kasih kertas, kasih gunting dan lem. Padahal Sumo yang habisin lemnya. Malah Sumo yang marah. Ya sudah, sekarang Sumo mau menemui mereka. Biar hati Sumo tenang. Tapi bagaimana dengan harta karunnya? Nanti kalau enggak Sumo temukan, bisa ditemukan orang lain. Aduh, Sumo bingung nih. Pilih harta karun atau minta maaf? Penting mana ya? Aduh, bingung nih. Harta karun, minta maaf. Harta karun, minta maaf. Harta karun. Enggak. Sumo mau menemui Happy dan Kids. Harta karun bisa dicari lain kali. Yang penting petanya sudah Sumo bawa. Hehehe, sekarang Sumo mau ke rumah kita. Hehehe, jangan kau marah-marah. Hehehe, jangan kau marah-marah. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holly Kids ya. Karena di Happy Holly Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada
Mama dan Papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Fighting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Iruka dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Christine Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan pada